Kapal pengadaan Ranpur Amfibi MAF Z untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kendaraan tempur Marine Assault Vehicle Z baru saja sukses melaksanakan misi pertama. Pada 20 Januari 2024, MAV Z digunakan dalam latihan Seawolf 1 2024 yang dilakukan militer Turki dari tanggal 7 hingga 16 Januari 2024 dan diadakan di 3 lokasi seperti Laut Hitam, Laut Aegea, dan Mediterania Timur. Atas kejadian tersebut, membuat MAV Z banyak mendapatkan sorotan. Pasalnya, MAV Z merupakan Ranpur amfibi baru militer Turki yang baru saja berdinas. Terlebih lagi, MAV Z merupakan alutsista karya anak bangsa Turki yang sosoknya sukses menggemparkan dunia. Maka dari itu, jika Indonesia sudah melakukan penandatanganan Global Strategic Partnership soal produksi bersama produk MAV Z antara PT Pindad dan FNSS Turki yang dikutip dari Kemenhan RI yang berjudul 5 kegiatan penting terjadi pada peluncuran Defend ID. Selain itu, kesuksesan MAV Z dalam melakukan operasi amfibi pertamanya menjadikan kode yang diberikan Turki kepada Indonesia perihal pengadaan Ranpur amfibi ini. Atas kesuksesan tersebut, membuat Indonesia semakin yakin untuk segera memproduksi dan mengoperasionalkan MAV Z. Mengingat jika kehadiran MAV Z di Indonesia bisa mendatangkan kekuatan baru khusus Satuan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, terlebih lagi beberapa Ranpur amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut sudah berusia sangat tua dan cocok digantikan. MAV Z memiliki beragam persenjataan kelas berat yang dikendalikan dari jarak jauh atau yang disebut dengan Remote Control Weapon Station. Selain persenjataan, MAV Z memiliki kecepatan yang apik saat melaju di darat serta perairan. MAV Z rupanya memiliki awak kru operasional hanya 3 orang saja. 3 orang di MAV Z tersebut adalah komandan, pengemudi, serta penembak. Hal yang sangat istimewa adalah soal dimensi MAV Z yang tidak begitu besar. MAV Z memiliki panjang 8,3 meter, lebar 3,3 meter, serta tinggi 3,8 meter. Dari ukuran tersebut, maka MAV Z hanya memiliki berat sekitar 20 ton.